Pemkot Bogor membuka sebuah destinasi wisata baru. Namanya Kampung Tematik Ciharasas yang berlokasi di ujung selatan kota Bogor. Kampung Tematik Ciharasas Mulia Harja atau yang biasa disebut Visit Mulia Harja resmi dibuka sejak Minggu 17 Januari 2021. Tempat ini berbentuk hamparan persawahan seluas 23 hektar dengan jalanan yang melintas di atas sawah. Jalanan ini terbuat dari potongan kayu yang disusun tertata rapi. Sawah ini juga berada di kawasan pertanian organik dan dikelola langsung oleh masyarakat lokal, lalu dikembangkan menjadi lokasi wisata edukasi pertanian dengan nama Agro Edukasi Wisata Organik, AEWO, Mulia Harja, atau dikenal juga sebagai Kampung Tematik Mulia Harja. Lokasinya masih di lereng Gunung Salak, dari Jakarta BNR naik lagi ke Desa Mulia Harja.